Hai semua, welcome back to my channel. Kali ini aku mau unboxing barang-barang receh banget deh. Ini ada tas dan ada apa ya? Ini ada sendal, ada botol hand sanitizer. Pokoknya nanti kita buka ya. Oke, langsung aja aku unboxing. Oke, ini dia barang pertama dari Morimoni Official Shop. Oke, aku unboxing dulu. Ini adalah tas. Nah, tasnya dua macam. Satu tas beginian, satu tas begini. Kenapa aku bilang ini barang receh? Karena ini murah sekali harganya. Aku iseng-iseng aja sih belinya. Ini pas aku beli harganya 28.000. Murah banget kan? Lumayan lah ya buat pergi ke pasar ibu-ibu atau pergi ke arisan ibu-ibu. Ini dia, aku buka. Tuh talinya, ini bisa disesuaikan panjang pendeknya. Ini luarnya, kalau untuk luarnya sih lumayan tebal lah ya, lumayan tebal bahannya, warna hitam. Tapi dalamnya dia cuma ya namanya tas murah ya, jadi dalamnya ya begini, gampang-gampang sobek. Lumayan lah, bisa bawa dompet, bawa handphone, bawa hand sanitizer segala macam nih. Tetap lagi ya, di dalamnya itu nggak ada kantong, di luarnya aja ada kantong kecil ini. Di sampingnya nggak ada kantong juga, cuma ada buat ini aja, buat tali-tali. Ini tipis ya ininya ya. Apa nih kaitannya buat pengaitnya itu nanti, ini tipis ya, maklum aja lah ya, harga receh, harga murah, jadi kualitasnya juga begitu. Oke, ini sudah, aku mau open yang satu lagi. Ya ini belum dipasang, ini aku pasang dulu talinya. Satu lagi. Ini aku beli seharga 28.000, beratnya 300 gram. Bahannya tertulis taiga, ukuran 25x22. Oke, ini selesai. Aku unboxing yang satu lagi. Nah, yang ini aku beli. Ini aku beli tas cuma untuk tas kecil untuk dompet sama handphone aja. Ini apa ini? Ini kayak bahan doang sih ya. Ini semacam bahan biasa doang, dibikin buletan, ditempel di sini. Nih. Ya, seperti itu. Ini untuk dompetnya. Ini buat kartu-kartu. Untuk bahan dalamnya sama kayak yang tadi tasnya, apa bahan kertas-kertas gitu deh. Yang mudah sobek kalau nggak hati-hati. Ini buat kartu-kartunya, masuk sini buat foto kalau mau majang foto. Ini bisa buat uang di sini. Ini juga buat uang. Tapi untuk koinnya nggak ada ya. Cuma untuk uang kertas aja. Ini tadi buat dompetnya, masukin uangnya. Ini buat handphonenya. Semoga handphone aku muat ya, masuk sini ya. Ini ada talinya. Jadi ini dipasang dulu. Tipis juga ya, ininya kuningan gitu bahannya. Aku pasang dulu. Harganya mursidah cin, cuma 15.000 aja. 15.000 aja kita udah bisa dapet tas. Ada harga, ada kualitas ya. Nah, ini dia
untuk handphonenya nih, dalam sini. Ini bahannya cukup tebal, kulit sintetis tebal tertulisnya. Ukurannya 18x11, beratnya sekitar 100 gram. Aku coba mau masukin handphone aku dulu ya. Ukuran handphone aku 6,5 cm. Aku masukin. Oh, muat. Alhamdulillah. Pas sekali ukuran 6,5 cm handphonenya. Oke. Ini barang kedua yang recehan. Cek. Oke, ini dia barang receh selanjutnya dari Domo Official Shop. Banyak tuh, banyak aja gantungannya. Gantungan ini aku beli hand sanitizer botol gantung gitu. Soalnya kan di rumah ada sanitizer gede, botolnya kagak ada yang kecil-kecil. Jadi aku beli yang kecil-kecil buat digantung di tas. Ini dia. Oke, aduh, keluarin dulu semuanya. Plastik ya, itunya. Packingnya sudah habis. Pertama, botol hand sanitizer dulu deh. Ini aku beli botol hand sanitizernya ada 5. Lucu-lucu kan? Ini sudah ada pemiliknya semua. Tuh, ada 5 botol hand sanitizernya. Ada Batman, ada Sumsum Mickey dan Brown, lalu ada monyet, si monkey, lalu Spiderman. Ini jadi bahannya dari karet, dia dimasukin ke dalam sini. Agak susah ya, Bo. Tuh, nah, nanti digantung deh di tali tas. Ini buat masukin botol hand sanitizernya, bisa dibuka kayak gini aja, dibuka nanti diisi hand sanitizernya ke sini, tutup lagi dan kita bisa gunain, dibuka aja botolnya. Ini botol kecil, ukurannya cuma 30 ml ya, jadi beda-beda ukuran, beda harga. Lalu ada ini ya, ini oh kacamata. Jadi kacamata ini barang udah lama aku beli tapi belum aku unboxing, aku sampai lupa ini isinya apaan aja. Ini ada kacamata, harganya hanya Rp4.398. Hahaha. Tuh kacamatanya, walaupun murah tapi cocok juga kok. Tuh, dia plastik ya bahannya, ininya juga plastik, kacanya warna coklat ini. Oke, aku sisihin dulu ya. Lalu aku beli ini gantungan untuk bisa baju, bisa tas, bisa kunci, apa aja lah ya. Ini digantungnya di bahan yang keramik ya, kalau untuk di tembok ini nggak bisa. Jadi nanti ini dibuka plastiknya. Nah, ini plastiknya dibuka tuh. Tempelin di tembok yang berkeramik. Sebelumnya dibersihin dulu ya temboknya. Bisa buat sapu juga, apa aja lah digantung di sini. Ini harganya cuma Rp990 satunya. Satunya 990. Jadi kali 2 deh tuh ya. Oke, next aku ada sendal ini sendal murah juga, harganya hanya Rp7.450. Hehehe, lumayan buat di dalam rumah atau pergi ke pasar. Ukuran 40 kok, semoga muat ya nanti aku pakai. Ini bahannya kayak gabus, jadi bisa licin sih kalau menurut aku. Ini dikena air, misalnya di bawah di lantai ada air, jadi hati-hati ini bisa mungkin terjatuh. Bahannya kayak gabus gitu, busa ya. Lalu ini talinya, ini warna krem ya. Talinya ya dari bahan apa ini aku nggak ngerti. Itu deh kayak semacam bludru gitu. Ya gitulah ya.
Okay, ini dia total semua belanjaan receh aku. Ada tas ini dua tadi 15.000 ditambah 28.000 cuma harga 43.000 udah dapat dua tas. Dan ini ada belanjaan yang tadi dari Domo Official cuma seharga totalnya 35.578. Untuk botolnya harganya satu itu hanya Rp4.350. Lalu gantungannya seharga Rp990, gantungan ini tadi. Dan kecemetenya seharga Rp4.398 serta sendalnya Rp7.450. Harganya jadi cuma Rp35.578. Jadi total belanjaan aku enggak sampai cepek ya, udah dapat segini ya. Cuma sekitar 70-an 80-an gitu deh. Oke, sekian dulu aku share barang-barang receh yang aku beli. Aku beli cuma untuk senang-senang aja. Ya, kepake-pake juga sih, lumayan lah ya buat ke pasar. Cuma yang bawa penting-penting aja. Oke, sekian. Jangan lupa like, share, and subscribe. Bye-bye. Heart gon' speak so God's flesh on my brain.